Halo. 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 Gimana yo, sehat? Sehat. Oh iya. Alright. Bentar. Yo, hari ini kita tuh mau ngerjain chatbot, ngerjain Twitter atau apa? Dia mau ngerjain. Twitter tuh katanya pakai Twiki sekarang, yo. Oh, apa pakai apa, Kak? Pakai Twiki. Twiki. Twiki, ntar ya. Oh, ntar. Kemarin kak Cika udah nemu, tunggu, ntar ya. Tunggu. Yang kemarin, jadinya gimana sih? Belum. Mau dicoba gak lagi? Gak tahu yang apa kemarin? Yang... Mau dicoba lagi nggak? Atau mau nyobain Twitter? Gimana? Kak Cika ikut aja sama Tio, mau gimana? Boleh. Yang kemarin tuh kalau... Nggak tahu, tapi itu tuh belum jalan gitu. Ah, belum. Tapi kan sempat jalan ya? Iya, maksudnya tapi enggak jalan, tapi enggak gimana sih? Enggak ngembalikin dari itunya ya, dari repletnya ya. Oh, mau coba dulu ya, bentar. Kacik cek dulu itu ya, link di Tio dulu bentar. Karena linknya tuh ada di Tio kan, kalau enggak salah. Yang mana? Ya, tunggu. Tutorialnya lupa ya, udah di-close. Oh, kan kita replet ya, ini repletnya. Repletnya buka dulu, tunggu. Buka dulu bentar yuk, Kacika cari linknya dulu bentar. Webhook tutorial ini ya kayaknya, tunggu dulu yuk. Paling itu tutorial ya, bukan repletnya. Tunggu, kita pakai apa sih? Kayaknya bukan ini deh, fulfillment webhook, bukan webhook tutorial di mana? Oh ini kayaknya yuk, ntar ketika udah nemu itu. Oke, ntar share screen dulu. Kita kan udah bikin. Tunggu ya. Kacika buka. Ini kan, kita tutorialnya ini kan. Ntar pisahin dulu deh biar nggak pusing. Di sini. Terus Kacika di sini mau bikin, mau buka dialog flow dulu. Dialog flow dulu. Pisahin dulu. Oke. Terus, lupa lagi pakai apa? CryptoCode ya? Iya, pakai CryptoCode Gigi. Baik, ini ke sini. Ini diemin. Nah, ini kan. Terus, wait. Terus apa lagi yuk? Oh iya, repletnya. Repletnya belum dibuka. Repletnya di mana? Replet kita tuh Tio project. Buka dulu, pisahin berarti. Ini. Gimana caranya biar nggak full screen sih? Oke, ini kan. Ini kan kita pakai ini kan, webhook ini ya. Coba, ini running berarti bukan. Ini lagi running kan berarti. Ya, terus berarti kita udah pakai ini kan. Oke, ini kita buka dulu. Jangan nggak pusing. Berarti kita tuh di mana sih yuk? Ntar oh, pakai. Kak Cika pakai yang ini ya, agency G bener? Nggak tahu. Ah, lupa bro. Pokoknya yang ada ini kan, yang ada add sama multiply. Oh, ngerti. Ingat. Oke. Okay. Yang ada turunannya kalau nggak salah. Tunggu. Kok gue jadi stres ya? Tunggu ya, sabar. Agent gitu? Enggak. Bener ya, agent CG, non agent. Kayaknya bener yang tadi deh. Enggak, kalau ya, dia kan add number yuk. Sama multiply number. Nah, kan ini.
atau Kak Cika bikin baru sih? Dia ingat nggak waktu minggu lalu? Oh, Kak Cika bikin di mana ya? Oh, Kak Cika bikin baru. Oh, I remember bikin baru yo. Tapi lupa namanya. Coffee shop bukan ya? Agency juga bukan. Quiz bot gitu? Bukan. Say hello? Enggak. Tunggu. Lupa. Tapi Tio coba buka yang Tio. Web search? Udah. Bukan. Lupa. Waktu itu udah bikin. Tunggu ya. Dining out, coffee shop, and agent gitu? Bukan juga ya. Lupa. Oke, udah. Tapi di sini kan juga pengen ngetes, yuk. Berarti kan dari situ dites dulu kan, di sini kan, di try it dulu kan. Iya. Coba, Tio bisa nggak di try it sekarang? Aku sharing. Oke. Tio coba dulu, Kak Cika, sambil nyari dulu di sini, penasaran soalnya. Oke. Nggak bisa, kayak. Apa? Tetap si ininya mah masuk, gitu. Tapi kan, yang keluar yang this message come from coba below. Mundurin dulu. Kita mundur ke sini dulu, yuk. Ke sini dulu ya, nih. Ke yang kode yang pertama dulu. Soalnya mulai problem kan di kode yang kedua nih. Dan gue lupa how do we know sih the last ininya? The last kode yang kita buat sih. Pusing gue. Learn agent bukan coffee shop. Bukan juga. Tunggu ya. News. Atau view all agent enggak? Ada yang enggak ada. Aneh tahu ini teh. Gimana beda caranya? Enggak bisa. Apa bukan yang ini ya? Benar yang cryptocurrency ya? Yang di replitnya sih. Kalau di laptopnya. Oh iya benar. Yes, project ini kan. Nah, berarti kan gue nyantolnya ke webhook data. Ini sejak ada webhook data jadi nggak bisa. Nah, kan tapi di sininya apa mesti bikin baru lagi sih atau gini lah udahlah. Yang Tio jalan nggak? Ini berarti kita giniin yuk. Kita Kak Cika mau rubah ya. Ini jadi balik lagi ke sini. Coba. Tapi mana, kodenya berarti Kak Cika mesti bikin lagi atau berarti yang awal. Yang ini coba. So deh. Atau ditambahin aja main PY-nya. Terserah. Di Ter Kak Cika tuh I have atau ini dulu. Hari ini dulu. Yuk cobain dulu ini jalan enggak yang ini? Ntar dulu ya, cobain dulu. I'm going to start from the beginning ya. Quickly bikin baru. Berarti kan Kak Cika mau bikin. Tunggu. Kak Cika mau bikin baru ya. Gue mau bikin baru kalau gitu. Karena nggak ada. Tio sambil nyobain Kak Cika mau bikin quickly bikin baru. Namanya. Apa dong? Ingat itunya ini? Aja kan add number. Oh. Tio aja lah. Tio apa ya? Tio project. Udah kan? Terus ini create replit. Itunya di mana, yuk? Nah, kan Kak Cika lupa. Coding ininya di mana ya? Oh, ini ya? Oke. Oh, yang di fulfillment. Ini bikin dialog. Oke, sekarang kita udah done ya. Sekarang kita bikin intent. Kita bikin intent. Intent namanya add numbers. Cepet aja ya. Add numbers. Udah gitu, context event kosong training prices-nya kita masukin. Add 3 and 4. Kan udah dapet gini kan berarti udah
SNM parameter sudah ada, nomor 1, nomor 2, responses, ini ya. Responses. Yang keluar itunya kan, soal masalahnya bukan, oh, yang keluar text response bukan yang dari webhook-nya. Aduh. Kayak apa sih ini? Taruh ya, gue kok jadi sebel gini sama tampilannya, kenapa jadi kecil gini? Oke, lalu sebelah situ, gue mau ngetik sekarang, jangan ngezoom-ngezoom. Kok ngezoom? Ya apa sih ini? Refresh dulu, taruh. Gak mau sih jadi. Astagfirullahaladzim, kalau lagi buru-buru kayak gini ya. Bentar ya, kita refresh dulu. Ini apa ya sebenarnya maksudnya? Oh, gue salah ngeklik ya tadi. Intensif tadi udah bikin kan? Hah, dari tadi ngapain? Rio Project, create intense. Namanya, intent number-nya. Ah, intent-nya belum di-save lagi tadi. Add number, sabar ya. Number, numbers. Terus udah gitu kita tambah training phrases-nya, add 3 and 4. Oke, jadi udah bisa. Terus response-nya is message comes from the hello. Tahu nggak? Yuk, Acika tuh mikirin apa coba? Nanti kalau kita udah ngoprek-ngoprek ini, pengen crawling gitu, eh. Pengen crawling TikTok. TikTok itu waktu itu kan masalahnya harus API ya? Iya. Pengen Twitter aja. Ya kalau ini kalau enggak kalau udah yang ini Twitter aja deh Kak. Kalau ya, ya abis ini Twitter. Tunggu-tunggu ya, add for. Kalau crawling itu pakai apa? Oh, save dulu. Apa sih yang salah? Udah bener kan? Tunggu. Video jalan ya? Oke, okay, udah bisa. Udah bisa. Terus kita, dia tuh kayak ada text time buat ngapain dulu gitu loh. Oh ya? Iya, yang kemarin ya. Terus kita copy ini kan. Ini Kak Cika udah masukin ke sini ya. Gue bikin lagi dari awal yuk. Ini ya. Ini ya. Oke. Sekarang kita begini. Kita copy ke sini. Oke. Terus find your make a note of it. Webhook udah, post udah. Ada yang mesti dirubah nggak sih? Nah, sekarang kita ke sini lagi. Cari webhook. Berarti ke fulfillment. Oke, ntar dulu. Cancel dulu. Ini save dulu. Oke. Udah save. Kita ke fulfillment. Terus kita ini. URL-nya berarti ini kan. Ya, tapi tambahin webhook. Oke, tambahin webhook. Ini. Webhook. Nah, waktu jadi webhook ada data, itu tuh jadi nggak bisa kan. Oke, udah ya. Udah bisa. Terus, apa nih? Save. Di balik bawah. Save aja, kan? Oke. Sekarang kita ngapain? Cobain. Simulator. Berarti simulator. Oke, sekarang cobain. Add. Yang 4. Nah, gitu. Oke, kan nyebelin kan? Tapi text time sih. Kadang tahu-tahu bisa aja. Iya, tapi kemarin kan didiemin tetap aja kan. Iya, terakhir nggak bisa antar ya. Iya. Harusnya. Nah, apa yang beda gitu? Belum. Kalau worker king baru kita nambahin 5 tambah 6. Oke. Tunggu. Kita kehilangan sesuatu nggak sih di sini? Webhook ya benar ya, webhook method post. Tapi okay. Kalau di apa namanya? Kalau di apa? di simulate yang di ini yang di apa namanya dialog flow itu muncul get di rapidnya jadi kan masuk tuh get
Itu apa favicon itu? Oh di apa ngelihat si kodenya jalan nggak sih? Alamatnya bener nggak sih? Nah, ya ini berarti kan kan gini benar ya. gitu harusnya. Artinya harusnya kan kalau di webhook berarti dia ada dong. Iya tuh, get aja tapi nggak ngepost kayaknya atau gimana? Enggak, emang Itu nggak boleh get. dipanggil gini. Emang nggak boleh Oh, dipanggil enggak ada enggak. alamat ya kan? Emang harusnya gitu sih, emang. Bu ya. Berarti okay, let me check. Let me check lagi berarti di sini ini kok ganggu gitu ya dia. Ini bisa ngasih ngumpet di mana gitu. Add reinforce. Save. Cek intention dulu. Add numbers. Apa belum dicek sih? Apa belum di... Udah kan yuk. Ini ya udah bener ya. Sys number, action parameter, text response. Ini. Kalau kita... Oke. Okay. Kalau kita add ini. Dialog flow kan. Tapi sekarang udah ada webhook. Tara fulfillment. Ini di save. Kita fulfillment. Ini udah benar ya, HTTPS-nya benar, small talk-nya nggak usah di set. Kalau dimasukin gitu, oh harus ini ya, harus bayar ya, langsung ya, inline Apa editor. bayar apa? Kalau inline editor harus pakai yang Dulu. Google. Iya, tunggu. Kok tadi yang kelupaan? Iya, udah ada dikasih webhook Pak. And this is form replit. If the response, ini aja nggak jalan dong. Apakah replitnya yang belum? Oh, oke, tahu. Replitnya kita refresh lagi aja. Udah. Tadi kan belum di refresh. Udah ya? baru dinyala ya? Iya sih, tapi kan itu sama Kak Cika copy paste lagi. Iya, coba. Ya kan? Kataku enggak sih sama aja. Enggak, taruhan ya. Hey, kan? Bisa kan lo? Tahu Kesel kan sih Tio. Oke, sekarang dia aku masih tapi tunggu satu-satu sayang. Ah, oke lah. Ya. Sekarang apa abis ini kita? Sekarang tambahin lagi kan? Intense lagi ya? Kita sekarang udah bisa kan? Ntar mana sih tadi? Oh, enggak. Aku ngambilnya salah. Aku ngambilnya beda. Tuh kan gitu. Tio tahu tunggu dulu pelan-pelan. Sama, beda. Sekarang ya, udah beda. Bisa kan? Eh, ini kita nge-fork nggak usah ya? Nge-fork yang mana? Yang button. Nggak Button usah apa? ya? Nge-fork kemana maksud? Ini di contoh yang itu dia ada nge-fork ininya dia. Nggak Ya, usah aku lah ya? juga udah bisa. Udah bisa? Udah, waktu Oke. itu enggak aku ganti soalnya bukan ngambilnya ke replitnya kecil. Aku duplicate bikin di replit aku. Kan jadi belum ke update. Tapi berarti masalahnya itu kan kalau ditambahin yang itu yang apa teh yang multiple kemarin kan. Ya, sekarang cobain dulu itu ya. Coba yang add aja dulu. 5 dan 6. Nyangkut. Ini gelang agak nyusahin gitu ya. Save 5 sama 6. Oke, 5 sama 6 masuk juga kan ya. Kita coba ya 5 sama 6 ya. Oke, ini berarti kan save ya. Berarti ini kita tes ya, yuk. Add 5 and 6. Dah, bisa ya? Oke. Nah, sekarang dynamic response nih. Sekarang dynamic response kita mau coba ganti nih ya. Oke, replit. Replit ganti. Sekarang kita pakai ini. Sekarang kita ganti ini. Masukin. Kok dihapus? Kenapa? Oh, iya. Ya kan? Enggak, tadi aku ngopin. Run fork the code. Oke, add. Ini forcing-nya itu untuk apa ya? Silent fork. Lalu ini kan. Oke, ini bisa ya harusnya. Tar, stop dulu. Stop. Biarin dulu lah yuk. Jalanin dulu aja. Oh ya, kita tuh berdua ya ini ya? Iya. Alright. Terus kita sekarang ngapain?
try to add two numbers katanya. Oke, sekarang 12 tambah 15. Kok dia muter gini ya? Emang iya. 12 tambah 15. Hah, bisa. Coba gini Kak Cika, yang multiple-nya diganti, maksudnya jangan si kodenya aja yang diganti gitu, jangan ditambahin lagi. By the way, yuk lihatin. Kak Cika enggak pakai n loh. Nulisnya plus, kok dia tahu ya? Jago ya. Ya enggak sih? Lupa. Oke, apa gimana jadinya apa sekarang? Udah sekarang mau multiply. Boleh sekarang mau tambahin. Terus ininya multiply aja yang diganti, coba kodenya ya. Coba jadi kali gitu. Si sum. Oh, right. Tapi ini nambah dulu. Kemarin kan tambahin lagi kan di bawahnya sini kan. Bro, ini tambahin dulu ya berarti ya, yuk. Iya, aku mau udah. Oke. Aku tambah dulu ya, aku belum ada numbers. Berarti kan print. Aku tambahin dulu, tunggu. Multiply. Tio, itu replitnya ya. 3 dan 5. Oke. Ini udah. Gue masuk berarti. Oke, this message comes from the dialogue flow console. Bisa. Yang dia bisa. Bisa. Repletnya udah dari satu jalan. Kita tuh repletnya berdua ya. Udah. Oke. Okay. I'm going to try this ya. Multiply. Right. Ini kadang berarti multiply. Coba aku copy abis ini. Ntar yang. Ntar. Multiply. Multiply. 3 and 5. Kok nggak bisa? Nggak bisa, ih. Oh. Tunggu dulu. Bentar. Refresh dulu gerak. Ini repletnya. Udah tadi. Coba Kak Cika coba ya run lagi ya. Enggak mau lagi sekarang. Oh di ini ya di. Ntar lagi di restart sama Kak Cika tunggu. Oke. Oke, gue sekarang nyoba lagi multiply. Cuma kok enggak bisa. Ntar kodenya gimana yuk? Coba nyoba ya. Multiply 3 and 6. Kak Cika udah multiply. Internnya udah maksudnya. Heh. Kok gini codingnya? Oh. Iya, sumnya aku ubah jadi itu. Oh ya ya. Udah dikali ya? Iya, jadi kali. Kalau misalnya aja gue sum jadi gimana? Misalnya add 5 tambah 6. Oh kan? Sama. Jadi di multiply. Iya. 5 kali 6. Dia jadinya semua di multiply, yuk. Tapi taunya itu yang mana gimana? Nah, makanya harus bikin dua. Harus bikin dua. Enggak. Maksudnya yang add itu yang mana? Udah bisa. Yes. Gimana maksudnya? Yes. Udah jalan. Oh. Cuman codingnya nggak bener nih ya? Iya, codingnya kan disatuin. Coba ya. Berarti kita sekarang udah nih ya, udah bisa ya. Udah bisa multiply, udah bisa add. Nah, sekarang berarti kita bikin dua sekarang yuk. Ini mau copy paste nggak yang ini? Bikin ya. Yang kiri nih. Ketika timpa ya. Ya. Bentar. Tapi oh pakai elif aja ya. Coba atau nggak tulis sendiri aja barangkali. Ya udah mau Kak Cika apa mau Tio nih tulis sendiri sok. Bentar tapi if-nya yang mana yang di if? Yang di if itu if query result get. Oh, kok gitu beda ya? Di if gitu? Beda bro. Mungkin itu yang bikin nggak jalan ya? Iya kan. Kalau ini mah berarti semua yang masuk ke webhook dikeluarinnya dikeluarinnya pakai script ini gitu, pakai. Sama kok yuk. Cobain deh mau diketik sok. Kalau itu nggak jalan berarti kita copy paste ini. Tapi yang ini sih lebih suram. Itu kan ada. Iya, kalau ini query result. Kalau maksudnya ini query result-nya jadi apa aja kalau kita mau nambahin lagi intent apa juga hasilnya pasti ini gitu kan. Ya kan kalau yang kode sebelumnya?
Nah, sekarang berarti kita harus bikin if supaya kalau dia add, kalau dia sampai, kalau dia mul gitu kan. Nah, berarti kan sama ya, yuk, sampai baris 12 itu kan sama. Sampai query result, berarti yuk harus bikin, kok sumnya cuma satu sih? Kok nggak ada produk sih? Kok produknya nggak dikali nol sih? Yang mana? Yang mana? Ini mau kita bikin aja. Mau kacik yang ngerti cepat. Ini produk harus gini yuk. Sama dengan nol gitu. Produk itu apa? Sama dengan satu lah harusnya produk. Kan hasil kali. Mana sih? Yang di, apa namanya? Ini nih yang kacik lagi kotret ditulis. Enggak yang di, kode yang di sampelnya. Ini sebelah kiri nih. Iya, emang yang produk yang mana? Emang enggak kan produk ini nih, yuk. Nih, oh, produk. Itu. Iya, iya. Masa enggak diinisialisasi sih? Berarti kan berarti di sini kan kita ganti nih. Berarti apa satu kan, emang kalau if query satu. Result no. Ganti yuk. Sok Tio yang ngetik. Mana? Ah, bentar. If query result. Ini udah ya, langsung aja. Ini. Ini enggak usah. Oh, return it. Oh, belum dikit ya. Coba. Salah, maaf. Very cool ya, replit itu ya. I love this replit. Eh, apa sih? Pakai ini kan. Multiply number sih kenapa? Oh, dot. Bener gak? Kita tuh saking jagonya sampai nggak mau ngopi punya orang sih. Rek get harus yuk kok salah main kan belum kan tadi ya yeah. Gimana sih query result if query result get action oh langsung action ya. Result get action sama dengan kita jadinya ngambilnya action ya if query result get action. Iya, ininya action kan. Bentar, ini kenapa jadi salah merah? Hah? Hah, kenapa jadi merah semua? Kenapa sih? Iya. Get action. Yuk, bukan query result, action. Tio nyampur. Tio nyampur. Kenapa? Harus ada dua, yuk. Query result ini tuh tetap tar kacik kecoret ya. Kuning. Oh iya, bisa. Oke. Okay. Ini kan query result ini tetap harus ada. Mm-hmm. Terus nanti si query result itu baru dicek action-nya. Yeah, yeah, yeah. Kalau dia add, kalau dia multiply, dia multiply gitu kan ya? Ini part 1, ini part 2. Query result request get. Nice. You know, oh iya iya iya. Kan ya kan? Banyak. Habis ini kita harus bisa nempelin ini ke burger ya, yuk. Nempelin ke burger. Nempelin mana? Gampang sih. Tadi karena dua kali jadi kebayang. Nempelin gimana? Kan burger pengen ngitung nggak sih, yuk? Oh, iya. Nempel, iya. Ini udah kan gini. Equal, oh iya. Produk ini ya. Okay. Ya. Nah, apa lagi? Produknya dipakai di return-nya tuh gimana? Gua apa kurang return-nya dia? Ntar dulu yuk, add numbers. Oh, ini belum diganti apa? Oke.
Query result, regulatory query, if query result get, tunggu-tunggu, wait. Action, udah bener kan? Add number, 61, query result get parameters, get number. Ya. Number 2, in query result get parameters, get number 1. Alright. Sum sama dengan, ini ganti dulu yuk. Sumnya plus nih. Sumnya plus. Oh iya, iya. Sum sama dengan plus, print here, 6666 ya. 666. Ih, Tio mana? Ih, Tio nggak dikasih fulfillment, jahat. Di sini yuk, kasih fulfillment. Fulfillment, oh iya, belum. Kasih dulu. Oh, bukan. Di situ. Iya, iya, iya. Iya, iya, belum kan? Nanti kita tidak mengartai. Makanya aku bingung kenapa di return-nya nggak ada. Nggak ada fulfillment gak ada yang sama di return. Software. Sama, iya, sum-nya. Ada. Oh, namanya produk ya kalau hasil perkalian. Iya, produk. Tio yang di atas ditinggalin sama dia. Ih. Kirain Kak Cika. Oh, gitu. Coba ya. Ya udah. Lucu juga. Ya udah begitu, guys. Udah, sok Kak Cika aja. Oh, sama aku. Oke. Okay. Lucu juga ya. Oh, kalau kita ikutan coding beregu gimana yuk? Kita harus teamwork banget ya. Misalnya, yuk bagian ini, pecah ini gitu. Terus kita ikutan lomba cepet-cepetan. Kalau nggak chemistry pasti bubar tuh. The sum of the two. Kenapa ini masih ijo-ijo? Fulfillment text-nya belum dimasukin ya di bawah ya. Ini ya, harusnya. Apa sih? Oh iya, tunggu. Kacang ngecek dulu ya. Plus. Udah gitu if query result get action multiply numbers. Oke. Okay. Ini query parameter get numbers itunya sama ya. Produk kali fulfillment plus product return webhook data. Ini webhook data. Yang gue halo. Putus, ih. Iya. Yeah. Bentar ya. Yuk, kenapa webhook-nya webhook data ya emang ya? Bukan webhook ya? Kak Cika galau ini loh yang baris 31. Mau dicoba aja. Oke, kalau nggak bisa nih berarti webhook ya, bukan webhook data ya. Oke, kita coba. Sekarang kita buka. Ini. Gimana sih? Pilih dulu ya. Apa? Add? 3 sama 4. Oh, ini sama ibu. Mulai kan? Add. Oh. Oke, gini deh. Ini ganti ya, jangan webhook. Webhook data. Nggak usah webhook data, webhook. Dan lagi. Oke. Okay. Dalam flow lagi. Add. Intentnya bener yuk. Intentnya bener. Numbers. Nih, intentnya bener. Dapat berarti dia. Nah, kayak mata tadi kan. Tuh, dia intentnya benar. Jadi maksudnya dia baca intentnya benar, cuma respon. Tapi nggak ngebalikin. Tapi nggak sih. Nggak balik. Maksudnya masuk juga gitu kan ke si replitnya juga ke si flasknya itu kan kebaca gitu ada ya. Apa sih get? Get atau post ya? Get ya, ada get ya. Iya. Tadi udah Kak Cika apa beresin kodenya? Ini kan yang sama kita berdua. Udah beres ya? udah beres. Cuman apa? Webhook-nya Kak Cika ganti. Webhook-nya nggak webhook data. Webhook aja source-nya. Kalau webhook data nggak bisa juga ya? Coba. Nggak bisa.
Ya udahlah. Tuget kan masuk. Coba. Coba ya. Cobain. Oh, get. Nggak get karena sih. Apa sih? Oh, tapi ada error ya, Kak Cika? Error apa? Ada? Ada error? Coba baca itunya. Alhamdulillah. Berarti yeah. Benar. Oh, fulfillment-nya reference before assignment. Local for line 30. Reference before assignment. Ini. Before assignment. Before assignment. Kan, before assignment. Di mana? Ntar cek dulu. Apa harus di atas di assign dulu? Ini kita bener nggak sih urutannya udah? Udah kan? Fulfillment text. Fulfillment text. Fulfillment text. Fulfillment text. Emang kita ngomong fulfillment text pertama kali di mana sih? Kan nggak ada juga ya. Kalau yang di sini gimana? Eh, bagus juga ada error jadi bisa mikir. Tunggu. Iya. Yuk. Kayaknya problemnya itu deh, yuk. Kan kalau yang ini ya, kita return-nya ini ya. Ini jalan nggak sih waktu itu? Yang cuma satu kan jalan ya? Iya. Tapi karena di dalam sini, langsung di atasnya tuh nggak ada fulfillment text. Begitu ada fulfillment. Iya, fulfillment text-nya langsung di return-nya ya. Jadi itu yang kayaknya bikin. Oh, yang dimarahin di dev-nya ya? Iya. Yang di function-nya. Iya, benar. Bener kan? Itu kan yang dimarahin. Berarti apa? Kita salah naro atau apa? Kalau di deklarasiin dulu nggak bisa? Ini belum ada nih, dev webhook. Oh, kan ada duluan ya, bener. Request di sini, true. Tapi, ntar balik kayak kemarin lagi dong. Udah. Udahlah, biarin fulfill. Man, text. Kalau dideklarasiin di atas juga sama aja kan? Di sini gitu. Masih marah nggak? Oke ya, cobain ya. Tadi apa hook apa nggak hook tadi yuk? Enggak. Data atau enggak? Kok nggak mau diantar? Iya, data atau enggak? Tungguin bentar deh, kali dia masih mikir. Ini data. Pakai webhook data ya? Coba kalau nggak pakai data. Kesel banget gue, iseng. Coba. Nggak mau. Okay. Bisa nggak? Coba di restart tuh. Nggak bisa juga. Nggak make sense. Errornya bagiku. Aku nggak ngerti kalau kenapa dia nggak mau, nggak bisa tuh kenapa. Nah, kan masalah gitu kan nggak ada error apa juga. Ada error lagi kak? Nggak ada loh. Nggak. Iya tadi kan errornya ternyata ya karena malam. Tapi kok kalau ada error malah lebih senang karena jadi tahu ada yang salah. Iya. Kan? Makanya kan dari kemarin masalahnya gini kan. Coba fulfillment text-nya. Enggak sih, enggak ada ngaruh. Tunggu. Multiply to numbers harusnya keluar. Oke. Kalau gitu kita coba ngintip yang punya dia. Kata dia boleh di fork yang punya dia. Kita lihat yang di GitHub-nya dia kayak gimana sih sebenarnya. Sama enggak sih? Jangan-jangan dia tuh udah nge-update GitHub-nya, tapi di sini kita enggak dikasih tahu. Kita repletnya dia udah nge-fork belum sih? Belum, kan beda katanya. Ya nggak apa-apa sih. Deh, cuman gitu doang. Client. Yang environment punya itu apa itu, isinya? Datanya. Oh ya, nggak ada yang sesuatu lagi. Apa coba? Di mana test? Nggak rame, nggak oke. Ya udah lo kecil Twitter aja. Twitter ya? Dulu gemes. Tunggu bentar. Bentar aja. Nggak ada progress. Dua menit. Tunggu, rapidnya dia harus nyala. Dua menit, yaudah nanti coba kecil koprak lagi. One more time. I'm going to do this with webhook data. Ya, sampai sini kita ngerjain itu.
terus kita nanti balik lagi ke sini. Oke. Okay. Kita giniin dulu. Nah, Kak Cika tuh udah nyari ya, yuk. Most ininya biasanya pakai ini ya. Pakai Twipy. Ah, postman nggak mau kayaknya ribet. Jadi orang-orang tuh pakai Python, tapi kita harus install pakai Twipy nih. Nah, nanti kan, nah yang Kak Cika nggak tahu, API key-nya kan berarti kita request dulu nih. Baru dimasukin nih, kayaknya paling gampang ini nih pakai Twipy, tapi harus install dulu. Nah, nanti berarti kan kita API request ke Twitter ngasih, baru kita bisa crawling kan. Oh, udah ya pakai ini aja yuk. Twipy. Ini nih. Kalau Twipy itu gimana kerjanya? Hah? Gak kayak itu kan, gak kayak web drive. Kita coba dulu ini namanya? Selenium. Tar. Kita coba ini dulu. Kak Cika mau nyoba pakai Google Collab aja. Hah? Open in Collab. Nice. Itu punya dia. Ini Kak Cika kasih ya. Kalau mau nyoba ya. Nih, di chat. Di ini aja lah, di ini aja. Di ini aja. Biar ke backup. Oh iya. Ya kan? Nah, ini ya kita coba ya. Ha, nice. Ya, Pak. Kita akan menggunakan ya. Install Twipy dulu. Run anyway. Tadi nge-forker di mana? Dari sini. Ada yuk di sini. Referensi. Tutorial. Ini. Lab. Gunakan Google Collab 3. Menggunakan yang mana? Yang tutorial. Tutorial Collab. Yang ini nih, yang bawah contoh. Yang contoh kode. Terus? Dah, terus dapat ini kan? Google Collab-nya. Terus install dulu ini. Enggak, aku kan masuknya ke itu dong, ke GitHub. Nah, GitHub. Di GitHub tuh ada open with Google Collab, pencet aja. Di yang crawling search-nya langsung yang nih ya, kayak gini ya. Kak Cika buka lagi ya. Kan nanti Tio buka gini kan? Iya. Kan gini ya. Nah, itu langsung di yang crawling search. Terus crawling search. Terus di sini nanti ada ini open in Collab. Oh iya. Oke, bentar. Bentar yuk. Install dulu yuk. Ini playground kan ya? Iya. Yeah. Ya apa itu? Udah kan? Terus kita install. Ih, asik banget Twipy sih ya. Nah, kan? Daftar pada link berikut. Modar kan ini baru kita. Aku udah sih. Do you have it already? Yeah, I guess. Aduh. No apps here. Okay. Belum apa. Tapi kayak waktu itu aku udah pernah. Waduh. Dari sini. Oh gitu. Tahu. Tadi Kak Cika buka apa? Bukan ya, buka yang itu yang di. Gak, gue pencet ini. Ada sih GT. Gue punya Twitter client CG. Kapan bikinnya yuk? Coba aku membuka juga. Gue punya. Tapi OAuth-nya udah di disable tuh kan, jahat kan Twitter kan? Kelamaan. Terus gue harus gimana sekarang? Tahu. Di ini lagi kali. Yang Tio ada nggak? Lagi loading. Akses sudah buat. Oh, keys and tokens regenerate gitu? Revoke. Lalu mah gimana? Yuk gimana bikin ya? Kak Cika bikin ya. Tio juga bikin ya. Jadi kita bisa compare. Ya, masih loading. Regenerate ya. Did you save your new API? Ya.
Oh, ini ada. Itu pakai Ada. lewat mana sih masuknya ke Cika? Gue kok Developer dari portal sini. itu? Nih, ini, Eh, nih. kan developer. Ini. Ya. Aku masuknya Maps ya. Eh. Gue coba ya. Oh, iya. Ya kan ada kan? What's your name? Kan udah waktu itu. What country? Indonesia. Student, I make the editor, kata di right, the government. No. Cari yuk. Oke, udah ya. Gue masukin ya. Kopi. Eh, wait, kenapa nggak mau di-stop? Oh, ini nggak klik. Emang sih tinkering gini tuh harus ada temennya. Kalau nggak, aduh, consumer key apa? API key apa? Hah? Bukannya ada. Cuma gitu ada ya. Dua, bro. Tuh. Do I have to save this? Twitter API. API key. Terus API key secret. Ini gue itu lagi YouTube API key secret. Dah. Dah, terus yes I save them. Nah, ini apa? Bearer token ini juga ya? Ini dapat semuanya aku langsung. Here are your keys. Ih, licik. Gimana caranya? Taruh. Hah, buat dulu create via CSV dulu katanya. Oke. Apa ini? Hah, tar, pelan-pelan. Gimana? Oke, pusing yuk. Bentar ya, pelan-pelan. Kita harus bikin nah, bentar CSV ya, dulu. Aku. Filenya apa dong? Consumer key. Oke, lagi masukin consumer key. Secret bearer. File handling apa? Ih, bingung. Kacika apa aja? Nih, lihat di sini yuk. Gini, lihat dulu di sini. Gimana? Oh, yang ini medium. Ini apa sih kok jadi? Oh, wait. Tunggu. Ini yuk. Nah, dia ada kayak gininya nggak sama nggak? Ada, tapi bentar, tadi nggak gitu tampilannya soalnya kan. Nah, itu Kak Cika. Baru buat. Bentar, gimana ya? Bentar. Itu. Yes. Project and apps. Itu gimana? Kak Cika lihat itunya dong, link-nya. Link. Ya, ininya. Link panjangnya. Enggak, link itu page itu. Iya, itu ini. Gimana? Iya. Nih. Portal. Apps. Nah, udah. Kok? Oh, itu setting. Iya, ada tiga consumer key sama authentication token kan ada. Cuman tiga tapi kan? Sumpah gue terkejut lah. Iya, cuma tiga. Lima yuk, soalnya ini kan consumer key dua, API key dan secret. Authentication itu ada bearer sama bearer token sama access token. Access token ada dua. Key sama secret juga. Oh iya, tadi di awal sih aku cuma dapat. Cuma dapat satu apa tiga. Coba aku copas lagi berarti. Ini API key. Bearer token, access token. Kan terus taruh dulu yuk Kak Cika pusing abis ini jadi nggak ngerti Oke, berarti kan kita harus masukin ke dalam ini bagus sih tutorialnya berarti kita tuh harus masukin ke sini kan ke sini kan berarti kita harus bikin dulu yuk
Ah, CSV mah ngarang aja lah ya, bikin aja pakai. CSV yang mana sih? Oh, di bawah ya. Ini kita harus bikin untuk ini. Nyimpen hasilnya. Lihat CSV dulu yuk, apa aja isinya ya? Karena aku belum masukin consumer key dan lain-lain. Bikin CSV mah bikin aja lah ya. Kalau consumer key berarti API maksudnya, API key. Consumer key ya, consumer key itu API key. Terus yang satu lagi, consumer key itu API key. Access token itu access, dia nggak ngasih itunya CSV-nya, boleh nggak mang minta CSV? Emang kenapa kalau itu di run nggak bisa ya, nggak ada ya? Nggak ada dong. Open yang kacanya kacika nggak tahu ya. Dia tuh. Bukan itu writer itu terus nggak ada write-nya ya. Tunggu ya, kacika. Dia nggak ngasih CSV-nya, soalnya kita nggak tahu CSV-nya kayak gimana. Maksudnya, kan nanti si CSV-nya mau diisi sama hasil crawling-nya kan. CSV-nya kan kita mesti tahu berapa kolom gitu misalnya. Ya kan? Bukannya harusnya bikin CSV-nya gimana sih? Bikin file-nya mah gini aja ya? Yang CSV file. Iya, yang itu. Terus kalau yang ada pakai write yang W, terus bawahnya. Cuman gini doang, udah. Gimana sebenarnya? Cari tweet dengan size. Ini mah kan kodenya dong. Apa udah ngejalanin nih yang bawah. Let me digest this dulu ya. Kalau yang stream apa? Duduk. Oh. Openin collab. Tunggu. Ntar ya. Kasih kamu coba dua ya, yuk. Tunggu dulu. Udah kan? Terus? Lama, oi. Oh, liatin. Dia mau ngefilter kata kunci. Ini udah crawling loh. Yuk. Ini dia udah langsung crawling loh. Lihat. Record text status created at. Jadi ini nggak pakai CSV ya. Self-thumb tweet. Setiap satu tweet yang berhasil dapat dihitung dan menambahkan satu. Filter tweet yang hanya berbahasa Indonesia batasi jumlah tweet yang di-crawl cuma 20. Hah? Ini bener langsung dapat sekarang kita. Coba cari sekarang Mandalika gitu ya. Ntar ya. Ntar sampai ini selesai dulu. Aduh, ini ada yang telepon siapa ya? Ntar ya. Apakah ada paket gitu? Tapi nggak dikenal gitu. Ini kayaknya udah ya, cuman gini. Kalau yang crawling mah. Kayaknya ya. Bedanya apa ya? Ntar kalau ini dia search. Tunggu. Ntar let me baca dulu ya. Kita baca dulu. Tunggu. Kita baca dulu. Close stream listener. Ini bisa apa aja sih? Bisa hashtag gitu-gitu di mana? Apa hashtag terus apa sih? Komen gitu kan ya nyarinya. Tunggu dulu. Apa sih bedanya? Ntar pengen tahu yuk. Jika ini mah semua yang ada ya. Bedanya apa sih? Yang mana? Yang stream sama search. Oh, kita harus gini dulu file save copy in drive open in new tab. Oh, gue salah tadi. Ini juga harusnya gitu ay. Ih, bisa yo, ini langsung dapet kita rollingnya udah jalan. Ini di copy dulu yo, jangan ngoprek yang punyanya dia. Save copy in drive. Open into tab. Okay, jadi kita nggak pakai yang ini ya. Kita pakai yang leaf page aja. Nah, sekarang kan ini kan nanti ya. Ya ini nanti kita coba ya. Copy. Ini biarin dulu gini. Rolling stream. Coba ini udah jalan.
Kita filternya misalnya ganti ya. Filternya apa yuk? Mau apa? Mandalika gitu ya. Atau apa sih yang kira-kira berbeda? Lumayan juga ya, lama juga ya. Hah? Gak bisa. Oh, harus dari depan lagi. Astagfirullahaladzim. Udah. Terus? Ya, terus ini kan. Oke. Okay. Fitrapia udah masuk. Oke. Okay. Sekarang bikin ini. Ya, kita tunggu. Wah, udah berhasil tahu. Yuk, udah bisa crawling. Tidak usah jauh-jauh. Pakai tipi aja, bro. Nah, sekarang yang mesti kita pelajari, taruh ya, let me check. Bedanya apa Ono sama ini? Ini tuh kita sama kan, crawling search. Kita sample. Kalau ini tuh kita save ke file sih, sebenarnya sama aja yuk. Kalau ini tuh nggak di save ke file. Yang stream. Mm-mm. Tapi komennya apa aja? Apa maksudnya? Nyari bisa nggak filternya teh? Apa aja yang di filternya? Maksudnya? Ntar Kak Cika mau gila. Tunggu ya. Kenapa? Soalnya Kak Cika pernah bikin juga dulu di filter tuh. Tunggu. Yuk, inget deh. Dulu Kak Cika pernah bikin ya. Ntar. Iya. Tapi pakai IG kan, kok kolagen sih. Orang. Nah ya, seperti. Pakai itu kan, yang pakai selenium ya. Enggak pakai selenium. Kasium. Pakai selenium apa waktu itu? Bukannya. Oh. Kacika selalu lupa, gue pakai yang mana. Pakai Cici Channel gitu. Sabar ya, sabar dulu. Kacika udah mau gila. Tar. Lupa di mana, but I did some crawling ya. Tapi menggunakan IG. Oh, selenium pernah. Tapi oke, okay. Tunggu. Selenium ribetnya itu ya, tapi lebih bebas kan. Tunggu ya. Tapi ini tapi kayaknya lebih direct. Terus lu ganti-ganti. Ini lebih enak kayaknya, yuk lebih enak ini. Coba ya Propot CG enggak di Marisa gitu. Wah, aku pusing, nggak tahu filenya kocar-kacir di mana-mana liar. Tunggu ya, yuk sabar. Prime members. Kemarin tuh baru nyontohin loh, padahal dan terus lupa. IG scraping coba ya. Nih. Nah, kan Kacika dulu scrapingnya ini, ayo. Kalau misalnya Kacika pakai Instagram, itu pakai apa? Pakai request saja. Pakai gini doang, misalnya gini ya. Kacika oh, karena udah ini ya di URL-nya juga ya. Jadi misalnya kayak gini aja, misalnya apa? Apa cari apa ya? PPKM gitu ya. Nah, kan kayak gini nih keluar yuk. Oh iya. Kan kayak gila kan ya kayak gini. Nah, kalau dulu Kak Cika yang satu tuh dibersihin dulu kan. Pokoknya dulu ini enggak akan jalan sih karena udah beda strukturnya. Ini sama Kak Cika dijadiin JSON, terus dirapi-rapi-rapi-rapiin gini. Terus yang paling penting itu adalah, apa coba yuk. Kak Cika tuh bikin, aduh di codingnya ini enggak ya? Tunggu. Kak Cika bikin kayak kata sambung, stop words. Jadi Kak Cika bikin kayak list kata-kata yang mau dibuangin. Jadi kalau udah dapet kayak gini tuh, di parsing semua. Kayak misalnya simbol-simbol ilangin. Terus udah gitu misalnya ada emoticon ilangin. Terus kalau ada kata sambung ilangin gitu. Nah, tunggu. Kak Cika lupa ada di mana gue nyimpennya. Tunggu ya, yuk sabar. Karena ini terlalu banyak yang dikerjain pun pusing. Coba kayaknya di Procode CG deh atau di ini tadi di Marisa ya. Kalau di CryptoCode CG ada apa? Mengerikan sekali. Nah ya, ini file open coba. Open notebook.
Nah, ini kayaknya yuk. Tunggu. Gak ada yuk. Tapi Kak Cika ingat, jadi kayak bikin list gitu, cara ya. Atau gini deh. Atau gini. How to remove stop words of stop words in Python. Jadi Kak Cika bikin list. Nah, bisa pakai NLTK nih. Jadi NLTK apa itu? tuh kayak, kayak library-nya Python. Dia tuh bisa tahu ya, misalnya kayak gini ada teks tuh. Dia tahu misalnya stop words-nya apa, kata bendanya apa, pakai tokenize. Jadi Stop words itu apa? stop words tuh kayak kata summary kayak gini nih. Oh. Pokoknya yang kita Oh, jadi udah ada, nggak usah manual dibikin. Tapi kalau Kak Pakai remove gitu juga kalau bisa, bisa. remove. Nah, kalau Kak Cika bikin manual gini, jadi misalnya atau dan apa titik itu sama Kak Cika Iya kan? dimasukin. Ah, di filter kalau gitu. Nah, kayaknya buat juga yang untuk bad news-nya, bad news ya. Tapi kalau pakai Google Colab sih kayaknya nggak apa-apa. Dulu Kak Cika tuh pakai NLTK tapi lokal, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh kayaknya waktu itu belum ada. 1 giga tahu? ah, apanya? NLTK-nya direktorinya gede banget. Oh, jadi database-nya ya. Uh-uh. Jadi, itu bahasa bahasa maksudnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus. Gitu ya. Jadi kalau mau ya. Mending Nih ya, coba ya pakai yang ini. Ini orang pakai NLTK semua, eh. Tapi berarti bahasa Inggris tuh kan, kayak stop words-nya tuh dia udah punya semua. Kalau Kak Cika bikin link sendiri, eh bikin list sendiri, tapi coding codingnya nggak tahu di mana. Ada sih sebenarnya, tapi oh wait, nggak ada, nggak ada. Nanti harus harus buka di external external itu ya, external hard disk. Jadi, nah sekarang berarti, tar lu penasaran. Kita mau sekarang mau gimana? Mau mau ngilangin stop words dulu? Kan oh belum lihat hasilnya kan? Ah ini semuanya. Jadi apa ya, yang atau mau bisa coba bikin itu, bikin maksudnya apa di Google Colab baru lagi gitu maksudnya yang tadi kan, jadi punya kita sendiri nggak nge playground. Iya tunggu biar bisa dipakai. Hasil kita tadi mana tuh, udah segini, ini tuh sekali 20 dan ini berulang karena nggak ada lagi yang baru kan. Itu apa 20 terakhir ya. Kita bandingin sama Twitter, beneran bener nggak Mandalika itu hasil terakhir? Ini out of context. Jaga orang nih nggak beradab ya. Oh gimana caranya ya? Ngeteksnya ya mungkin tadi beda sih ya waktu di find aja coba yang salah satu apa yang tidak usah jauh-jauh gitu di control command v segini ya ya oh ini emang ada ini kapan November 23 November 22 nah, dia crawlingnya gimana ya. Tapi berarti benar ya hasil crawl-nya. Nah, udah sekarang kita mau ngapain yuk? Maksudnya coding Kak Cika di mana ya? Cari dulu ya nanti ya. Entar habis ini Cika cari. Kayaknya kita harusnya gini deh. Tunggu. Ini kan kita udah bikin ya crawling stream-nya udah dapet nih. Berarti kita sekarang nyoba bersih-bersihin ininya mau nggak? Kita rapihin. Kita bersih-bersihin. Cuman ini tuh dia disimpannya dalam bentuk apa ya? Ke dalam variabel text, status tag, created add. Nah ini tuh jadinya, dia tahu nggak kalau kayak gini, masih inget nggak kalau di Python kayak gini artinya apa? Tunggu. Lupa. Dictionary. Dia bukan list, tapi dictionary kan? Oh iya. Ya, pakai kalau, dictionary. Kalau apa satu lagi tah tupel tupel ya ya tupel yang... Nah berarti kan kita punya record kan sekarang, recordnya kan isinya gini kan,
Pertanyaan Kak Cika gini, Tio sekarang mau gimana? Maksudnya gini, objection kita tuh mau apa gitu? Apa mau cari kata-kata yang paling sering muncul? Atau apa, kalau dulu Kak Cika scrolling IG tuh mau cari yang paling sering muncul, Avengers tuh siapa yang paling sering disebut gitu. Waktu zamannya Thanos gitu loh. Kalau ini kita mau cari apa nih di sini gitu, di Twitter tuh kita mau mau ngapain gitu. Waktu supaya... aku kepikir ini apa, nyari joke apa sih, kayak yang suka ngehina Jokowi gitu loh, apa kayak dibandingin gitu sama yang apa sih, yang positif sama yang negatif. Oh, mau pergi ya, kayak itu, tapi ya gitu susah ya, harus di berarti kalau gitu kan kita tinggal search-nya aja yang dicari, dibedain kan ininya, stream filternya aja kan ya. Atau di maksudnya kalau ada keyword yang gini masuk ke situ, masuk ke positif gitu. Iya kan? Boleh juga. Ya sekarang nyari ininya aja dulu kali. Oke. Nyari ya Jokowi. Nih ya, contoh ya. Contoh nih. Kita kan lagi streaming Jokowi nih. Nah, kan berarti kita harus ada proses ya. Satu, Tio maunya, kan ini formatnya record Tio. Kalau Kak Cika waktu itu formatnya string aja loh, segambreng itu tuh string. Jadi kayak yang ini, mana tadi? Record maksudnya? Itu kan bentuknya record, berbentuk dictionary kan. Kalau Kak Cika dulu ya, filenya tuh berbentuk gini, teksnya loh. Jadi ini tuh sama Kak Cika disimpan dalam bentuk teksnya. Udah gitu Kak Cika masukin variabel. Nah, itu Kak Cika filter. Masukin lagi ke dalam teksnya lagi. Jadi nanti teksnya yang terakhir tuh udah rapi banget, udah bersih gitu. Iya, tapi kalau ini kan udah dapetnya langsung kan? Nah, bisa juga sih sebenarnya kalau gitu, ini kita rubah. Enggak usah dijadiin ini. Record itu ya udah aja, teksnya ditambah-tambahin aja. Jadi status tag misalnya status teks sama status created ad aja, enggak usah. Atau teksnya aja yang diambil, created ad-nya nggak usah gitu. Kita perlu nggak created ad-nya nih? Kayak gininya perlu nggak tanggalnya? Bentar. Kalau nggak perlu kan kita bisa cuma ngambil itu aja kan? Ngambil... Ya, tadi aku tanya, iya. Yang kita bisa, yang bisa kita pilih apanya aja gitu. Yang bisa kita filter apanya. Nggak tahu makanya. Cari dulu yuk. Tadi ada... bukan bentar. Taruh status teks dan created ad. Oh, ini bearer token. Mana, di mana, lihat. Coba aku share screen ya. Coba mana. Host is disabled. Iya, tadi kan tadi putus, Bro. Ya. Oh. Yuk. Mana? Oke. Tadi pas aku habis daftar kan langsung terus dapat bisa apa sih kayak demo apa sih bisa. Ih, kok dapat? Kok kayak gitu? Kayak yang iya, makanya dari habis daftar langsung dapat. Ya udah, ini bikin. Sini apa, ada expansion nih kayak gini kan. Terus mungkin di sini ini apa? Crawl XCat. Ini tuh ada di sini enggak? Ada. Enggak ada. Sini apa? Maksudnya ini kan bisa jadi ini kalau Cloutor Adi nanti dia kasih ininya yang apa di JSON-nya ya. Apanya aja gitu. Sini kenapa enggak bisa? Enggak ngerti apa. Tunggu. Tunggu ya. Which one is mine ya? Kok Tio dapat itu sih? Kok Cika enggak dapat sih? Kok licik gitu ya? Tunggu. Ini error. Gue bentar. Dashboard. Supaya Kak Cika bikin project misalnya. Oh, boleh. Nggak ada. Overview? Nggak ada. Tadi abis ini, abis bikin app kan. Bikin project ya. App sih, ya sama aja ya. Project sama app. Bedanya apa? Kak Cika nggak ada. Coba ya kalau create. Nih, itu kan tadi. Dia licik. Kak Cika nggak dapat kayak gitu-gitu. Coba kalau bikin baru gimana sih?
Enggak, bikin Caranya baru gimana? juga enggak dikasih template kok. Itu kan kayak udah dapet templatenya ya. Iya, kayak demonya gitu kan ya. Kayak demonya. Eh, ya yang Tio itu bukan stand alone app enggak? Maksudnya gimana? Kalau Kak Cika tuh stand alone apps, jadi kayaknya ada yang stand alone, ada yang enggak, nggak ngerti. Milihnya di mana? Di dashboard. Dashboard. Ini. Tio bentar, kayaknya dia ngeblok. Tunggu ya. Oke. Ternyata ke rumah depan ngirim paketnya tapi gedornya sampai sini loh, kedengerannya gila. Ada, oi. Nah, oke, okay, sekarang gini. Sekarang kita berarti gimana yuk? Mau mulai dari mana dulu ya? Gimana? Kita apa yang mau kita kerjain dulu sekarang berarti? Gimana ininya? Ini apa? Source-nya. Yuk, lihat dong yang oh, itu mau oh iya apa? Tadi kalau bedanya dictionary apa sama list? Kalau list, kalau list tuh gini, tar coret boleh ya. Kalau gimana? list, list itu gini. List itu cuma gini aja. Ih, situ ya mah. Nah, gitu item. Ini value, koma, value gitu loh. Iya. Dan isinya boleh macam-macam. Kalau kalau tuple nggak dictionary bisa diganti, tapi isinya bisa. Kalau dictionary itu dia pakai kurung kurawal gini. Terus isinya tuh key titik dua value. Oh iya, makanya untuk JSON ya, iya nggak sih? Ya kayak gitu. Terus nanti key, ini saya key satu value satu, key dua value dua gitu, bedanya itu. Nah, pertanyaan Kak Cika adalah satu. Tio mau gimana struktur datanya? Mau pakai dictionary, mau pakai record, atau mau flat? Mau kita simpan di flat satu itu ya, mau kita record atau mau di flat flat text file aja gitu, flat data database, mau flat satu itu. Bedanya apa kalau maksudnya flat gimana? Flat itu kayak yang Kak Kayak Cika tadi di, aja kayak kalau gini. satu file besar itu satu file aja gitu. Kalau Ini ini kan semua. per-record kan gitu. Nanti kalau kalau Kak Cika malah kita pusing nggak gitu. Kalau ini Nanti apa record? ini record. Ini dictionary. Ya ini pakai dictionary. Oh iya, ingat. Ya kan? Nah, kan ini kan kita sesuaikan sama kebutuhannya yang kita mau searching apa. Satu mau gimana formatnya? Dua mau ngapain gitu loh. Kita mau apa? Purpose-nya apa gitu. Purpose-nya apa? Supaya kebayang gitu, misalnya sekarang mau ngapain dulu, misalnya apa? Kan kalau ini kan dia kayaknya pokoknya asal tahu teksnya sama tanggalnya kan. Kalau kita barangkali nggak terlalu peduli sama tanggalnya, misalnya cuma mau tahu teksnya aja misalnya gitu ya. Berarti kan nggak usah sama time-nya kan. Udah aja ditambah-tambah gitu aja terus ya. Jadi misalnya data sama dengan data plus hasil crawling gitu. Jadi datanya terus aja nambah tambah gede sama kita dibersihin terus kita bikin visualisasi kayak misalnya Word Cloud atau apa gitu. Nah ini yang Tio masih jawab. Jadi Kak Cika bisa kebayang mau ngapain. Terus satu lagi, tiga, kita mau ini tuh mau dijadiin app nggak? Maksudnya perlu kayak ada form gitu buat nyari itu atau mau biar aja gini, bare bone aja kayak gini, cukup nggak gitu? Barangkali nanti sama Tio mau di bikinin app-nya, ada GUI-nya gitu, nanti nyari tuh tinggal nyari, gitu kan enak. Ya nggak sih? Oh. Nah, terus iya, ini ya, purpose, terus visualization, ntar Kak Cika tulis dulu. Visualisasi perlu nggak? Terus GUI perlu nggak? Gitu. Atau nggak lah nih, kok cuma nyoba-nyoba doang, kok nggak usah pakai, ya udah nggak usah. Siapa tahu di sini mau pakai GUI.
Tapi terus terang Kak Cika pengen nyoba yang kayak tadi tuh, yang Tio, yang positif negatif. Cuman tadi nggak nemu, berarti di Tio aja bikinnya pakai template-nya itu kalau mau positif negatif. Oh iya, Yang satu lagi. Tak, tunggu. Ngomong Kak Cika inget. Kodenya Tio, lihat dong yang buat filtering itu. Filtering. Apa? Bot. Bot yang di Discord. Mana kayak gimana? Let me see. Kayak gimana? Mana lagi? Bingung. Kalau GUI gimana? Maksudnya contohnya aplikasinya gimana? Jadi kita nyebut apa Bikin sih? aja, Cariinnya apa? bikin pakai ini aja yuk, bikin pakai Replit, bikin pakai pakai sorry, bikin pakai JSON, sorry, pakai ini aja. Astaga, kok jadi lemot sih? Pakai JavaScript aja, pakai form biasa gitu loh, button segala apa gitu. Jadi bagus, Enggak pakai maksudnya, HTML. enggak maksudnya ke fungsinya gimana Nggak, sih? ya barangkali Apa yang Bang dicari Tio. gitu? Barangkali Tio pengen bikin apa misalnya web untuk sentimen analisis, masukkan kata kunci gitu kan. Terus nanti dia crawling gitu. Terus nanti kita kasih visualisasi kata kunci Jokowi. Terus nanti kita kasih visualisasi Jokowi kata-kata bagusnya apa, kata-kata jeleknya apa. Terus ada grafiknya misalnya gitu. Nggak harus Betul. kok. Itu Ya mah ya 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 kan? bisa. Ya lebih Just, ke, ya yang ngembangin yang aku ya, awalnya itu juga kan. some ideas aja. Coba, Tio gimana sih ini? Oh, Oh kan. yang itu. Nih. Tuh kan, Tio kan juga gini ada message, itu di join sama message Di lagi, pop. kan. Nah, filteringnya pakai apa yuk, filteringnya? Mana sih? Ini nggak sih? Aku bingung sendiri bacanya. Nah, ini kan, tapi kok Tio gitu ya? Enggak, itu kan database-nya lah kan ya. Ini Oh, list-nya. ini Kak Cika juga kayak gini, ini list kan berarti. Ya. Berarti if pokoknya kalau data yang kita Kalau cari ada di ini list, is in list, itu berarti dihapus kan? Iya. Enggak di warning dong. Oh, di warning kalau Kak di Cika kacau mau kan. yang mana? Yang ngapusnya atau Enggak, udah bener kayak yang gini. nge-warn-nya? Bener kayak gini kalau Enggak, ini kacau. kan yang nge-warn-nya. Ini mah tinggal kalau in ini if apa sih? Sinteks itu gimana kalau si Discord-nya? If Ini in if list aja. message-nya Ya. in bad Ya. words itu kan Ya. print. Tapi aku masih bingung ini karena aku nyobain. Ya, aku taruh mana lagi. Mana? Ya, apa dia? Oh, ini nih. Ini aku misalnya kayak ada special bad words gitu. Jadi misalnya, kan ini kan yang ini kan aku, yang aku, apa namanya, aku cut-cut ini kan. Yang kalau double kalau ya double gitu kan terus misalnya misalnya apa ee kan Kenapa e-nya dibedain dua sih sama kentut kan? enggak kalau ee kalau kalau di double kalau misalnya pakai yang apa namanya pakai script yang ini kan jadi kehapus dong ee jadi ek doang ek Oh nanti kalau ada yang bener. nulis ek kasih ek Tapi kasar kentut nggak ada yang dua. enggak ini nyobain aku Oh. bingung apa lagi enggak bisa kayak gini kan. Jadi Ya kayak ya. ada special bet. Jadi maksudnya di awal itu tuh Oh. jangan langsung ke itu dulu, jangan Ngerti langsung ngerti. ke ini gitu kan, Iya ke iya sini. ngerti 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 ngerti. If ada di situ ya udah gitu, langsung break gitu. Tapi gimana bingung kemarin teh nggak mau terus. Tapi terus aku apa aku hapus? Aku hapus sih. Apa di ini ya? Alright, 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 kebayang, kebayang. Sorry ya, oke. Bener sih yo, oke. Sekarang berarti yang mesti dipikirin itu, nah Kak Cika tuh waktu itu tuh udah berhasil gini yo. Jadi crawling. Jadi gini, langkah pertama Kak Cika crawling ya, semuanya tuh jadiin teks gitu ya. Semua, jadi semua data IG itu kan di filtering dulu, dipilihin dulu, cuma dapet ini aja, komennya doang, captionnya doang. Captionnya udah dapet, dibersihin. Eh ini. Nah, si captionnya udah bersih, terus sama Kak Cika dihitung words-nya. Jadi misalnya paling paling banyak muncul, misalnya kayak kata sambung dihapusin semua. Terus yang paling banyak muncul tuh apa? Jadi misalnya keywords-nya Avengers gitu ya. Yang paling banyak muncul misalnya cool, atau Thanos, atau misalnya Iron Man, atau apa. Nah, itu sama Kak Cika di-sort berdasarkan kemunculannya dia.
Terus dibikinin histogram gitu yo, dibikinin grafik jadi kelihatan oh. Histogram tuh yang di mana? Yang gini histogram tuh. Histogram. Tuh kayak gini, nah kayak gini nih. Oh. Kalau itu diajarin Pak Budi yang di kelas apa ya? Yang ribet visualisasinya. Ah, enggak mau. Pakai kayak jika pernah nyoba botak apa sih itu pakai apa ya yang ada gitu gitu mana mah lupa yuk lupa ada harusnya elastic search bukan nggak tahu anjir itu susah banget bro kok ini global accelerator kayaknya nih itu susah nah bang ayah itu kapan nggak ada nggak tahu yang mana lah gila ya gitu jadi kita mesti tahu dulu nih mau mau gimana nah kalau Kak Cika gitu waktu itu proposnya itu Tio mau gimana biar Kak Cika bisa mikir tunggu ya sambil Kak Cika mau nyari contohnya ada nggak sih gue di kayaknya waktu itu Kak Cika ngerjainnya bukan di Google Colab tapi menggunakan apa coba menggunakan Jupyter Notebook jadi nggak ada lah di sini kan nggak ada terus coba ya Kak Cika cari dulu bentar aja, Bu. Kok bikin baru sih? File open. Kayaknya gitu deh. Targetnya mau positif negatif gitu ya, yuk. Apa namanya tadi? Kita kacik teh. Mau dibikin. Mau dibikin positif negatif. Enggak, terus perlukah sentimen sentimen analisis open nggak ada open WordFrag IG oh holy moly kacang mau nunjukin ini ke Tio berarti mana nah. Masih ya, oh tapi nggak keluar oh ini yuk yuk ini yuk tapi little bit of it ya nggak semua ya apa tadi how I do this jadi ini kan Kak Cika scrolling cuman processing doang jadi Kak Cika tuh pakai word frequency nih ya kayak gini Kak Cika ngitung frekuensi ini tuh dibuangin gitu jadi kata-kata yang bla-bla gini tuh dari sini, kan kata-kata ini sangat sangat membagongkan kan, kayak gini tuh. Kenapa ada graf HQL? Oh, ya dari itu ya. Dulu graf HQL, sekarang udah berubah lagi lah udah. Coding Kak Cika udah nggak jalan. Nah, sama Kak Cika dibuang-buangin nih, kayak yang bla-bla ini tuh dihilangin. Nah, terus tag-nya misalnya dicari Captain America kan, ini sama Kak Cika diparsing-parsing dulu nih, dibuang-buang-buangin, terus sama Kak Cika disimpan dalam bentuknya TXT. Udah kan? Udah di dalam TXT, terus Kak Cika cari di regex, simbol tuh dihapus semua. Gitu. Jadi semua simbol, tanda besar, regex gitu-gitu, semua di, ini tuh dikecilin semua, dibuang simbol, terus semua dibikin jadi huruf kecil, ya, jadi ini Kak Cika prosesnya gini. Tapi Kak Cika teks ya, yang tadi tiup, yang kita buka kan itu pakai dictionary kan. Nah, terus Kak Cika kalau word-nya ada di match pattern, kayak yang tadi Tio, match pattern tuh ini. Kalau dia punya simbol atau apapun, terus dia nggak ada di stop words, terus dihitung gitu. Dia dihitung. Jadi nanti Kak Cika tuh dapet. Kenapa nggak di stop words? Iya, jadi yang stop words tuh nggak mau dihitung. Kita cuma ngitung kata-kata aja. Cuman agak bingung ini. Itu. Cuman perlu Kak Cika pusing karena kenapa nih hasilnya cuma gini sih? Tapi ada waktu itu yang lebih lengkap. Jadi Kak Cika itu pakai matplotlib. Apa sih? Yes. Matplotlib itu. Iya, matplotlib lah apalagi ya. Waktu itu aku ikut apa sih masih bingung. Hah? Yang apa sih waktu itu? Data science. Tunggu ya. Kak Cika suka jadi gemes kalau nggak ketemu yang lengkap tuh suka gemes gitu. Aduh, di mana sih gue nyimpannya, Gusti? Karena Kak Cika cari di eksternal, tapi bentar ya bisa nemu di sini. Reverse word bukan era simple keras mobile.
Nggak ada, euy. Nah, jadi nanti sama Kak Cika di sort dari besar ke kecil gitu, yang mana yang lebih sering muncul. Tapi tak ada di sininya, karena waktu itu tuh muncul, berarti harusnya ada di Google Collab, karena waktu itu hasilnya udah keluar. Cuman Kak Cika lupa nyimpennya di mana. Web scraping guide gitu. Well. Bukan. 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 Word IG scraping, gradient, comparing, data visualization, scraping Instagram, bukan. Scraping food, bukan. Udah azan. Nantilah yuk. Tapi kira-kira gitulah ya. Jadi, prosesnya tadi mana? Bolehkah gue balik lagi ke yang tadi? Nah, jadi itu kalau Kak Cika gitu prosesnya tuh dibersih-bersihinnya kayak gitu. Terus coba ya, ini Kak Cika coba copy ya. Aduh, tapi udah nggak jalan. Ayo. Ada dibagi itunya bisa dibagi di playground. Ini soalnya nggak akan bisa di run karena apa? Oh, iya karena sih. Udah beda gitu. Jadi itu yang bikin susah nih sekarang. Ya udah dikopas aja tuh Kak Cika ke WA. Ini. Gak usah lah, untuk... Oh iya ya. Kok susah sih? Lupa. Yogo, gak ada. Gini ya? Yogo Tomo, bukan. Gini? Enggak, digabung. Gak ada, gak pakai Android. Gitu? Gitu. Oh iya. Apa nih? Nanti di save ya, yuk. Jangan di modify ya. Soalnya kita kenapa nggak view aja? Ya udah sama aja. Gak apa-apa, biar aja. Ntar, di mana Kak Cika nyimpan yang itu? Kalau itu lihatnya di email, Kak. Ah. Di share. Oh iya, oke. Okay. Ada di email. Ada. Siapa ya? Ada di email. Ini tuh siapa sih? Ini kan Prokot Cigi channel ya. Ini siapa? Ini Prokot Cigi. Prokot Cigi cuma ada ini doang. Kan kesel ya. Iya. Oh, open. Cuma ada ini. Hah. Di sini siapa ini? Ini kayak Prokot Cigi kayaknya Marisa. Ini enggak ada. Ini. Oh, open. Makanya Kak Cika tuh kan banyak kerja. Bikin project baru di notebook gimana? Di collab. File new. Oh iya. Yeah. Enggak, tadi enggak ada loh. Udah. Atau misalnya file A copy. Enggak, tadi soalnya dari awal tapi malah enggak muncul sih yang bawahnya itu. Si button untuk ini. Udah ada kok. Udah ada ya. Galau gue. Kalau yang ini IG scraping. Nah, ini kayak gini ya, yuk. Kak Cika kan cleaning semuanya sampai bawah ya. Nah, tuh. Kak Cika tuh ngitung. Oh, ini kayaknya. Oh, kok gak ada ya? Ih, padahal kemarin Kak Cika baru ngasih contoh dan ada loh. Dan lupa dong gimana. Baru kemarin kok ngasih contoh. Dan lupa gak tahu di mana nyimpannya. Gak tau. Contoh apa? Coba ya, kalau di Marisa Pariasto ada gak? Ada yuk, udah keterima. Udah di copy. Ini Marisa Paresto ada loh. Tapi dia isinya apa? Cuma sampai sini tuh. Jelek. Berarti aku buat apanya? Dari Twitter berarti ngambil yang tadi yang dari collab yang dari si siapa? Kita gimana kalau nextnya kita ini yuk? Jadi kita tuh sekarang mengawinkan antara si Twitter sama itu kan. Cuman kalau Kak Cika kayaknya ya I'm going. Kalau Kak Cika kayaknya ini mau Kak Cika jadi satu file. Jadi Kak Cika mau ngejalanin ini kan sekali dapat 20. Yeah, yeah. Mau Kak Cika diambil tambahin aja gitu. Nanti saya udah dapat. Terus sama Kak Cika mau diparsing kayak gini. Oh iya, berarti parsingnya aja dulu ya. Parsing dulu aja. Cari sama parsing. Kayak Pio ke chatbot aja, bersih-bersihin dulu.
Tadi codingnya udah ada kan di Tio yang nge-clean? Udah. Yang ya nanti berarti dari yang itu digabungin sama parse, ya parsing buat sendiri aja, melihat kita. Okay. Terus kalau udah beres itu baru apa baru sih, kita mikirin yang itu ya. Yang mana yang... Cuman wait ya, yuk, wait. Nanti kan kayak gini ya. Ini kan pertama kita bakal ngebuangin kata-kata RT-RT kita buang semua. Terus kita yang ada RT apa buang retweet. Reply. Oh, iya retweet. Kayak simbol kita buang. Nah, terus kan nanti berarti kalau Kak Cika bilang ya, menurut Kak Cika baiknya kita sort aja kata-kata mana yang paling sering muncul gitu. Kayak misalnya Kalimantan atau misalnya korupsi atau apa gitu. Terus nanti setelah di sort baru kita lihat 10 terbesar yang positif, 5 terbesar positif, 5 terbesar negatif atau gimana gitu loh, yuk. Atau dari 20 tertinggi, banyakan yang positif atau yang negatif gitu. Gitu enggak? Berarti yo gitu enggak? Nah, dari hasil coba bentar aku catat dulu biar enggak lupa. Catat yuk. Jadi dari hasil sort di apa namanya? Dilihat 20 besar itu positifnya banyak atau enggak. Terus kan bisa kita giniin, yuk. Ini Kak Cika screen, ini Kak Cika tulis biar kita berdua inget ya. Jadi setelah ini diambil, itu kan nanti misalnya sort ya, sort frekuensi kan, sort frekuensi. Aduh, benci ya Kak Cika kalau udah pernah tuh lupa gitu tuh. Sort frekuensi kan. Misalnya gini, 20 besar gitu ya, 20 besar. 20 besar. Berarti kan nanti kita bisa bikin gini yuk. Ini positif gitu ya, ini negatif. Misalnya 13 itu bilang positif, 7 bilang negatif gitu. Ya kan? Bisa gitu kan ya? Benar enggak? Yeah. Di sini kita bisa tulisin atau gimana, di sini saya yang positif misalnya produktif, kerja. Terus misalnya apa gitu. Oh, bukan dari yang hasil di sortnya itu, yang gimana sih? Yang di sort kan itu ya, frekuensi yang kan nanti kan frekuensi dari, yang paling misalnya 20 besar. Ada misalnya yang satu paling muncul misalnya korupsi gitu kan ya. Korupsi nomor satu misalnya. Terus nomor dua misalnya apa? Jawa. Apa misalnya apa sih pemilu teh bahasa apa sih? Pemilu ya? Enggak tahu ya. PPKM enggak tahu lah ya, PPKM. Terus misalnya di sini misalnya ketiga misalnya pandemi misalnya gitu ya. Terus misalnya udah. Empat bohong gitu ya misalnya. Ya itu negatif semua. Oke. Misalnya 5 produktif misalnya, produktif 6 kerja gitu ya. Misalnya nih ya, maaf ya Pak, saya bukan menulis ya, saya mengarang. Nanti di take down loh. Anjir kalau di take down. Ibu ini mah anggap saya tidak bekerja katanya. Kerja, ini kan kerja. Nah, yuk berarti kan ini kita harus manual atau iya. Atau kalau kata ketika gini. Kan ini udah di sort ya. Misalnya enggak usah 20 besar dulu, kita sort. Udah di sort terus kita sorting lagi yuk. Jadi dari yang ini kita bagi jadi positif sama negatif. Caranya bikin list. List positif sama list negatif. Kalau dia ada di list positif, ini nambah. Kalau dia ada di positif negatif, ini yang nambah. Gitu ya. Iya nggak sih? Jadi ini kan negatif, negatif, negatif. Bener nggak? Negatif, positif, positif. Nggak kelihatan. Kok burem gitu ya tulisannya. Ya gitu. Enggak, bakal nampak. Hijau sih. Hah, gitu ya? Setuju nggak? Ya. Ingetin ya, Kak Cika kan kalau ngomong terus udah gitu lupa. Terus nanti kalau udah kacar-kacir, jadi Tio yang harus ingetin. Gitu, jadi nanti kita bikin. Setelah itu baru kita ya udah pakai counter. Berarti dari 20, banyakan mana. Terus kita gambar gitu. Jadilah positif. Kak Cika tolong nanti bagi screenshot. Ini atau di yang itu, di yang lebih terlihat. Gimana background-nya? Gimana caranya? Itu Kak Cika nggak notit di Zoom-nya tuh, bukan? Di Zoom? Bisa sih, nggak maksudnya ini bisa nggak ya dirubah jadi dark mode ya? Nggak, di-scroll aja ke atas. Oh, gimana yuk? Di exit. Pakai mouse dulu. Nah, jadi
biar yang polos ya. Nah kan biar kelihatan. Nah. Oke, siap. Nanti share ya, Kak. Aduh, tuh kan kalau buka WhatsApp tuh suka jadi stres ke Cikepi, banyak banget orang yang mengingatkanku akan pekerjaan. Siang Bu Marisa. Terus nanti ada tiba-tiba yang nggak ada namanya gitu ya, tuh kan mau bimbingan, ah ya. Ayo, itu ya. Oke nggak sih menurut okay. Kita kerja. Iya dicobain aja dulu. Cuman yang Kak Cika seneng API-nya Twitter API. Iya gampang. Punya kita kan. Ya tinggal maksudnya emang dari Twitternya nyediain gratis gitu kan berarti ya. Iya kan itu. Iya kayaknya. Biarin aja lah selama kita boleh melakukan. Tapi limited kan cuman berapa itu kan cuman berapa tweet gitu kan yang bisa sekali ini. Atau ya. Gimana? Kalau enggak salah. Kayaknya bisa nanti kita coba aja setelah itu kita random bisa enggak kalau bisa ya udah kalau udah itu kita bikin timer aja yuk. Misalnya setelah 1 menit kita crawling lagi, hitung lagi gitu kan. Iya enggak sih? Nah, gue save sekarang. Kayak gitu kan. Gampang juga ya pakai Twitter ya. Yeah. Oh my God. This is nice, you know. Kan kalau misalnya kita running lagi sekarang. Beda lagi kan. Keren juga, yo. Oh iya. Itu berarti emang real time ya? Real time, bro. Yang... Lihat gerak. Jamnya gerak. Coba lihat. Ah, mana sih jamnya? Tapi ini baca jamnya gimana ya? Oh, 24 November. 12.57 ya? Apa sih ini? Iya, jamnya kan. Itu kan daytime kan? Apa 8.12? 11.24 berarti kan 8.12.57. Gimana? Enggak ya? Iya kan? Gimana? Jadi ini jam 8 lewat 12 ya? 11.24 terus 8.12, iya kan? Iya. Jam 8. Oh, iya gitu kali ya. Nggak tahu deh. Oh, terus apalagi coba yuk yang mesti kita pikirin. Kalau ada kata-kata yang kayak gini nih, sepotong-sepotong suarakan. Oh. Nggak sabar nih gimana? Ah, susah. Tahu ya udahlah nanti kan dilihat dulu apa yang. Oh, nanti kita lihat dulu datanya kayak gimana kita pikirin okay lagi. Oke. Okay. Kasih ya Kak Cika. Oke, okay, sama-sama yuk. Dadah. Tunggu dulu. Oke, okay. Screenshot. Sehat ya, yuk. Oke. Okay. Oke, okay, makasih. Dadah. Makasih juga, dadah. Dadah.